Kamu gimana apanya? Kamu coba melakukan servis, ambil acak-acak, servis sudah lakukan, ada pasti umpan berbahaya. Cepet, keluar. Dan sementara kembali poin, otak, iya masih bisa diangkat, umpan kali terus sini, cagar, ini masih berjalan, lagi-lagi umpan, seberangkan saja bola, kembali di passing, mencoba umpan, cagar, satu bola potong yang keras, akhirnya menyudahi perlawanan, kembali kemenangan untuk tim dari Dusun Trapar. Luar biasa sekali Kak Tung Wahid ya, pertandingan yang cukup ramai sekali. Dan kali ini set yang kedua pun dimenangkan. Sudah menari-nari di atas. Mari kita lihat ke lapangan. Baik, terlang mengawasi lawan siapa yang akan dituju. Tarik belakang, umpan depan, naik, apa yang terjadi? Masih bisa ditahan dengan tunas kiri indah. Masih menari-nari di atas, umpan depan, naik kembali. Lakukan sudah, serangan-serangan yang begitu dahsyat. Masih bisa, sayang sekali pertahanan yang dari tinggi langsing ini. Lakukan set, terima belakang. Bertambah, pindah poin. Gria Indah Cipadang lakukan punggung nomor 8 dengan kerudung cantiknya. Siapa yang akan dituju? Pandangan yang tajam mengarah ke pihak lawan. Terima depan, angkat, masih bisa dipertahankan. Gria Indah Cipadang masih bisa kerjasama, sayang sekali masih bisa dibendung oleh tunas Gria Indah. Lakukan lagi serangan yang begitu tajam, naik saudara, apa yang terjadi? Masih bisa ditahan, belakang umpan depan, naik kembali, terima belakang, tunas Gerinda, terima depan, umpan kanan, sayang sekali, serangan-serangan yang dilakukan tunas Gerinda, maha bayangkan lakukan set, peluit sudah berbunyi, terima belakang, umpan tengah, naik tengah, masih bisa ditahan, terima depan, tunas Gerinda, umpan samping kanan, masih bisa dibendung oleh Gria Indah Cipadang, naik depan, cuplikan manis seperempat jari yang dilakukan oleh Gria Indah Cipadang, masih dibendung, sayang sekali. Mata indah dan tajam melihat lapangan yang kosong ada di sebelah timur lapangan ataupun keenaman dari tunas indah. Si kulit bundar jatuh dengan cantik dan lemah kemulai sehingga bertambah poin untuk Gria Indah Cipadang. Lakukan sudah, apa yang terjadi punggung 6? Set lakukan, siapa yang dituju? Samping kanan, terima depan, naik, punggung nomor 3, masih bisa dibendung, angkat kembali, naik depan, masih bisa dipertahankan, sayang sekali 2-3 meter melebar bola ke samping sehingga bertambah poin 6-2. Set lakukan, terima depan, langsung saja, terima depan tunas Gerinda, umpan kembali, lagi-lagi naik si punggung nomor 3 dengan lemah kumulai tapi tajam, masih bisa ditahan, masih bisa dipertahankan, lagi-lagi tunas Gerinda tidak kalah dalam mempertahankan si punggung Gerinda. Serangan-serangan yang dilakukan, sayang sekali. Luar biasa sekali nampaknya ya. Sebaik-sebaik yang dilakukan oleh kedua kenaman, pemain khusus pemain-pemain dari tunas Gerinda yang kali ini sudah memimpin 7 bola dari lawannya. Nampak akan lakukan, sudah lakukan sedikit saja, terima oleh pemain daripada Cipajang, umpankan ke belakang, masih bisa selamatkan nampaknya, belakangkan si cantik, umpankan kembali kepada siapa kegerangan, coba berkumpulkan, nampak satu gedung lapangan yang sudah dilakukan oleh pemain-pemain dari ya, Indah Cipajang. Coba lakukan, sudah lakukan, belakang saja shiftnya, masih bisa terima oleh pemain-pemain daripada yaitu tunas kiri Indah, pukul dari belakang sebaik yang sangat keras sekali maksudnya, masih bisa dipakai oleh pemain-pemain daripada yaitu gurur kiri Indah, umpankan power raja sebuah sebaik atau bulan potong yang dilakukan oleh saudara Agustin nomor 28 mampu mematahkan. Saudara-saudara, memang kita saksikan bersama sebuah kenaman yang berlaga pada kesempatan kali ini. Hari ini pemain-pemain dari tunas kiri Indah coba nomor 1, 2, 3 langkah ke belakang, kabukan cepat pada siapa gerakan Santi Bero nomor 22 pukul dari belakang, masih bisa selamatkan
dan ternyata meskipun dari upaya yang dilakukan oleh nomor 28 saudara Agustin membendung smash yang dilakukan atas spek yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Gria Cipajang ternyata masih jatuh di bidangnya sendiri sehingga hanya memberikan beda poin ataupun poin saja untuk pemain-pemain dari Gria 4-10 sudah lakukan cekjak ketika kepada siapa lakukan kebelakangkan masih bisa selamatkan dan ternyata inset atau di dalam lapangan bola menempati bidang yang kotor satu penempatan yang cukup manis dilakukan oleh Safira dari Atunas Giri Indah jadi nampak nomor 28 saudara Muslim pemain yang cukup canggung akan mencoba melakukan serve sudah lakukan serve yang keras sekali kebelakangkan yang dituju kepada siapa kabarkan sebuah permainan cantik yang tentunya sudah diperagakan oleh pemain-pemain daripada Gria Mampu Neco yaitu pertahanan-pertahanan yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Tunas Giri Indah jadi lakukan kembali Gria kebelakangkan Sakti Bero coba umpankan pukul keras di luar nampaknya ataukah bagaimana poin kembali untuk pemain-pemain dari Gria Cipajang 6-11 satu demi angka yang tentunya mulai dibidik oleh pemain-pemain daripada Agaria sudah lakukan serve kembali kepada siapakah kebelakangan Sandi Bero namun terjadi dari potong nomor 3 coba keras lagi muncul dari belakang spek keras luar biasa sekali satu sewer ataupun berikan kulus setelah pukulan kulus diberikan sewera ratri oleh pemain-pemain daripada Cipajang kali ini Safira kembali akan mencoba melakukan serve pemain yang cukup kepal namun ternyata memiliki sebuah kelincahan yang sangat tidak kalah dengan pemain-pemain lainnya coba umpankan hubungan di belakang mbak namun ternyata bolanya terlalu rendah dan tidak mampu melewati ranjau sehingga pindah poin kembali 13-6 poin kembali hari ini Safira nomor 24 akan mencoba melakukan serve sudah lakukan belakangkan kelompok tampaknya dan dibiarkan meninggalkan kampungan pertandingan pindah poin 7-13 nampaknya kali ini pemain daripada Gria Cipajang akan mencoba kembali melakukan serve umpankan kepada siapa kebelakangkan saja nampaknya ada pemain-pemain di Bero coba sebuah kesalahan dilakukan oleh saudara Safira tangannya terlalu mesin penyentuh ranjau dan terlihat oleh Bapak Dadang Suteja yang tentunya memberikan poin kembali untuk anak-anak Tunas Giri Indah atau maksudnya Gria sudah lakukan kebelakangan kepada siapa di sana coba lari masih bisa sampai kembali apa yang terjadi di sana lakukan kembali kepada siapa kebelakangan masih coba luar biasa sekali sebuah pukulan keras yang tidak mampu dibaca dan dibendung oleh pemain-pemain daripada yaitu Gria nomor 21 saudara Seni nampaknya ini mencoba akan kembali melakukan shift saudara Seni apakah nomor 7 maksudnya saudara Rani yang sudah tadi memberikan satu pukulan keras sekali mencoba kembali nomor 9 umpankan ke belakang pukul dari lebih jauh namun ternyata dibiarkan kembali oleh saudara Rani hanya membuahkan yaitu poin kembali 15-8 Ratri pemain yang cukup jago kembali mencoba lakukan sel sudah lakukan sejak kepada siapa kegerangan di sana umpankan ke belakang tidak mampu melewati ranjau nampak permainan yang dilakukan oleh untuk kenamaan dari yaitu pemain-pemain Tunas Giri Indah sudah lakukan sejak kepada siapa kabir mencoba melakukan pukulan dari belakang masih bisa selamatkan saudara Safira mencoba sebuah smash dari garis belakang dan ternyata bonus kembali dua kali Ratri tambah satu lagi tiga kali Ratri memberikan mendapatkan bonus dari para pendukung-pendukung dari Tunas Giri Indah yang tentunya memberikan support agar memberikan pukulan-pukulan kembali yang tentunya spektakuler Ratri kali ini akan mencoba melakukan sudah lakukan sebenarnya terima Sakti Bero di sana umpankan ke belakang mencoba pukul keras namun ternyata bola mampu melewati yaitu ranjau dan ternyata tikbol nampaknya poin kembali 9-17 ini bola dihadapi oleh nomor 28 nampaknya daripada pemain Gria Cipajang sudah lakukan sudah tinggi saja ada di pihak mencoba batu Sabrina pukulnya kali ini nomor 3 yaitu saudara Alia satu bonus dua bonus maksudnya saudara-saudara kepada siapakah kali ini mencoba sudah lakukan setia belakangkan kepada siapa masih bisa selamatkan apa yang terjadi di sana kini kesempatan siapa yang akan mukul
tiga. Saudara Arya nampaknya sudah lakukan kerja. Satu, dua, cepat. Nah, kita saudara nampaknya. Kalian masuk ke belakang kembali. Untuk belakang. Ah, sebuah kesalahan sendiri. Mulai dihadapi oleh pemain-pemain yang beberapa kegagalan di sana. Tidak nampak terlihat oleh kami melakukan sektor kiri nampaknya. Sudah lakukan di belakang. Selamatkan kembali. Mencoba di kanan. Bisa selamatkan. Ada saudara Samira. Yang perempuan. Tiga air. Mas Dalina. Masuk kembali. Apa yang terjadi di sana? Satu. Dua. Samira. Berada. Sebuah kuih yang dilakukan oleh perempuan 8. Yaitu saudara Agustin. Pemain yang cukup cakung. Take out tampaknya diminta. Oh, semua silakan pergunakan fasilitas tersebut. Baik, kembali kita ke lapangan di mana si kulit bundar sudah menari-nari di atas diperbuatkan dengan dua tim di mana set yang pertama tadi dimenangkan oleh tim dari Tunas Giri Indah 25 dengan skor 25-16. Di set kedua ini apakah tetap dari tim Tunas Giri Indah akan unggul ataupun berbalik serangan-serangan yang dilakukan oleh Gria Indah Cipajang akan mengalahkan dari tim keenaman Tunas Giri Indah. Baik, kita kembali ke lapangan. Skor 2-0. Punggung nomor 7. Tatapan tajam siapa yang akan dituju menyerang titik lawan dari keenaman Gria Indah Cipajang. Lagi-lagi bertambah angka, bertambah nilai 3-0. Punggung nomor 7. Ancang-ancang lakukan set, siapa dituju? Siapa dituju di sana? Ada 6 Gria Indah Cipajang. Terima depan, naik saja, terima dekat. Umpan depan, naik. Apa yang terjadi? Masih bisa dibendung. Sayang sekali, Tunas Giri Indah tidak bisa mempertahankan si kulit bundar sehingga bertambah angka untuk Gria Indah. 3-1. Gria Indah, lakukan set. Lakukan coba, terima belakang, umpan depan, 1, 2, 3, naik dari tengah. Serangan-serangan yang tajam dilakukan dari Tunas Giri Indah. Si tinggi cantik naik 3,50 cm dari permukaan lapangan sehingga bertambah angka buat dirinya 4-1. Punggung nomor 5 akan lakukan set. Siapa yang akan dituju? Lempar belakang, belakang umpan tengah, depan, cutik saja, cukup seperempat jari. Cutikan manis yang dilakukan oleh Gria Indah Cipajang dengan punggung nomor 4 mencutik dengan manis membuatkan angka dengan skor 2-4. Gria Indah, lakukan set. Lakukan set sudah, terima belakang, umpan depan, nomor punggung 4. Kerjasama dengan siapa di sana? Pukulan keras dari Tunas Giri Indah. Mohon maaf, dengan 5-2. Skor 5-2. Ya, ini mampu memberikan poin bagi Tunas Giri Indah. Hal ini semakin jauh meninggalkan lapangnya. Nomor punggung 1 kembali akan mencoba melakukan set. Devita. Pemain yang cukup jago sudah lakukan ke belakang kepada siapa gerakan di sana. Mencoba umpankan kembali ke bola. Tadi sebenarnya ada saudara ada bintang. Umpankan yang gila. Pemain yang quick ataupun bola pendek yang dilakukan oleh pemain-pemain daripada yaitu Tunas Giri Indah lewat permainan yang cantik dan juga permainan yang indah dari saudara Sampira selaku tosser yang telah memberikan sebuah umpan yang cukup manis nampaknya. Kini sebuah serve yang terlampau keras yang dilakukan oleh nomor 1 saudara Devita, pemain yang cukup handal. Jadi nampaknya akan mencoba kepada siapakah gerakan di sana. Lakukan sudah baik, umpankan ke belakang ada nomor 2 saudara Libero, saudara Rika, pukul keras. Nampak tidak bisa dikembalikan sebuah serangan yang dibangun oleh nomor punggung merupakan kehilangan di sana. Kini nomor punggung 3 nampaknya saudara Alia yang sudah baru saja melakukan space ataupun spike yang keras kembali untuk pemain-pemain Tunas Giri Indah sudah lakukan. Sebuah kesalahan nampaknya dilakukan oleh saudara Sabila atau saudara Alia menyangkol ataupun menyangkoyot di net kata bahasa orang-orang rembet nampaknya. Ini mencoba kembali pemain-pemain yang akan coba melakukan saudara Fernia umpankan ke belakang ada kembali saudara Limero umpankan ke belakang hari ini nomor 8 tidak mampu dikembalikan. Saudara Agustin, pemain yang cukup cakung sekaligus sekali akan mencoba melakukan shoot
untuk kemenangan daripada pemain-pemain kuras diri indah terembat Cipajang. Hari ini saudara Agustin mundur 1-2-3 langkah, ayunkan tangan kanannya, sudah kebelakangkan sebelum bundar pada siapa gerakan di sana, mencoba kembali dihadang saja. Namun pukulan nomor 7 Cipajang saudara Bae tidak mampu dikembalikan oleh para pemain-pemain daripada kandaman yaitu Tunas Kiri Indah mampu cebol pertahanan yang dibangun oleh saudara Ratri. Ini sudah mundur 1-2-3 langkah ke belakang saja, biarkan saja bola pun kembali meninggalkan lapangan pertandingan. Hari ini mencoba berdiskusi bersama nampaknya pemain-pemain dari Tunas Kiri Indah mencoba akan melakukan shift setelah tadi shift yang dilakukan oleh pemain-pemain daripada yaitu Geria terlalu melebar. Mencoba kebelakangan saja kepada siapa gerakan di sana, kembalikan kembali, pukul keras jahat, tidak mampu kembalikan. Pukulan nomor 1 saudara Devita ternyata mampu menambah skor win bagi anak-anak yaitu Tunas Kiri Indah 13-5 melakukan shiftnya kepada siapa gerakan nomor 1 di sana, umpankan ke belakang kembali, umpan 8 kali ini, mencoba pukul keras, hai, sebuah perbaikannya. Nah, ternyata pola permainan yang gagal mendapatkan poin 14-15 kali ini untuk anak-anak daripada yaitu Tunas Kiri Indah kembali nomor 1 kepada tokoh berapa di sana sudah lakukan umpan keras kembali belakang kepada siapa di sana mencoba belakangkan ada pemain-pemain daripada Tunas Kiri Indah nomor 4 apa saja tahu saya tidak kira Safira maksudnya bisa selamatkan kembali masih jatuh gulatnya sendiri dan ternyata perjuangan-perjuangan yang sudah dilakukan oleh anak-anak Gria jatuh bangun, namun ternyata apalah daya, bola tidak mampu memberikan poin kembali untuk anak-anak daripada Tunas Kiri Indah dulu dia maksudnya. Tunas Kiri Indah semakin jauh 15-5, hari ini sudah lakukan di belakang, kepada siapa di sana Safira, pukul rasa tundang pukulan mulus Devita mengakhiri set ataupun juga tentunya pertandingan pada kesempatan kali ini dengan skor 16-15 sementara dan kita tentunya kembali akan menyaksikan pertandingan yang umpan yang ketika nampaknya mencoba melakukan siap keberangkatan saja pukul keras masih bisa terima masih pemain-pemain daripada diri indah dapat kembalikan kepada siapa di sana kembalikan umpan ke belakang bagus sekali perbedaan yang cuman sebetulnya beberapa pemain-pemain daripada putra diri indah kebelakangkan kembali nampak sudah lakukan pukul keras masih bisa diterima oleh pemain-pemain daripada putra diri indah dan dapat kembalikan nampaknya oleh pemain-pemain daripada putra diri indah menantu rancau pindah poin 16 saudara-saudara kali ini mencoba nomor 9 yang akan mencoba melakukan serve dari kedaman Geria Cipajang mundur 1-2-3 langkah ke belakang umpankan ke belakang pada siapa di sana nampaknya mencoba kembali angkat putra spek yang cukup keras nampaknya bisa dikembalikan oleh pemain-pemain dari para putra diri pada siapa kenangan umpankan ke sana dan handball sebuah tendangan usil dilakukan oleh nomor 6 saudara Puput sehingga pindah poin nampaknya 17-6 untuk anak-anak daripada yaitu Putra Kiri Indah. Putra Kiri Indah lewat tangan nomor beberapa kehadiran di sana akan mencoba melakukan serve mundur 1-2-3 langkah ke belakang masih timang-timang sekilas bundar nomor 7 nampaknya saudara Latri ke belakang kali saja di sana umpankan ke belakang masih serve yang sudah dilakukan mundur 1-2-3 langkah jebret namun bisa dikembalikan dan ternyata masih jatuh di bidangnya sendiri poin 18-6 18-68 kali ini walaupun kembali kepada Mero Setara Latri nomor 7 dari Tunas Kiri Indah Rambut Cipajang kali ini mencoba menurut 1-2-3 langkah lakukan setiap kebelakangan kepada siapa di sana masih bisa terima umpankan ke belakang mencoba pun rasau bangar hidup nampaknya dibangun oleh anak-anak daripada Tunas Kiri Indah poin bertambah kembali 19-6 semakin jauh meninggalkan pertandingan pada kesempatan kali ini mundur 1-2-3 langkah untuk yang sekian kali ini saudara Ratri lakukan sebuah pengembalian yang kurang cermat dilakukan pemain daripada Agria sehingga poin pun bertambah kembali 26 semakin jauh meninggalkan kali ini untuk yang ke 7 kalinya nampak saudara Ratri akan kembali melakukan shift untuk Tunas Kiri Indah terpeti pajak menurut 1-2-3 langkah ke belakang umpankan kepada siapa di sana mencoba kembali lakukan ke belakang kembali tidak ada teman di sana dan bola pun
di luar lapangan pertandingan, meskipun tadi nampak kedua pemain pertahanan dari Tunas Giri Indah sudah salah langkah, namun ternyata Dewi Fortuna memberikan keuntungan untuk Tunas Giri Indah. Poin pemain 21 melakukan setiap keras sekali shoot yang dilakukan oleh Sutara, yaitu Ratri di sana, kepada siapa di sana, umpankan kembali, apa yang terjadi di sana, Ratri mencoba selamatkan, belakangkan kembali 1, 2, 3 langkah, spek keras bisa dilakukan kembali, apa yang terjadi di sana, mencoba belakangkan kembali, permainan cantik nampaknya, sering kembali melakukan penyerangan, dan bola pun kini bisa diselamatkan, apa yang terjadi, serangan coba bola dari belakang mengakhiri reti yang cukup panjang dari kedua kandang. Silakan Bung Wahid untuk pemandu pertandingan kesempatan kali ini. Ya, terima kasih rekan kami Bung Alur Anang Sawah mencoba sementara kami servis satu lompatan angkat lati opat bola, iya satu penempatan bola dari pemain nomor 5 dan tim tuan rumah akhirnya kembali poin berempat sementara 22-7. Kita nantikan sementara bersama pemain nomor 8 ataukah satu pemain nomor 3 nomor 5 namanya yang akan mencoba melakukan servis, ambil ancang-ancang, servis sudah lakukan, ada passing, umpan berbahaya, jebret, keluar, dan sementara kembali poin, ya masih bisa diangkat, umpankan kali terakhir, jebret, masih berjalan, lagi-lagi umpan, seberangkan saja bola, kembali di passing, mencoba umpan, jebret, satu bola potong yang keras, akhirnya menjadi perlawanan. Kembali kemenangan untuk tim dari Dusun Trapat. Luar biasa sekali ya Bung Wahid ya. Pertandingan yang cukup ramai sekali. Dan kali ini set yang kedua pun